Ada doa di bulan Ramadan, yaitu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul affa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul affa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul affa fa'fu anna ya karim. Nah, adapun doa ini, doa ini adalah maknanya diambil dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus diisyaratkan oleh Nabi dengan hadis yang khusus. Adapun hadis umum tentang doa ini, makanya Anda jangan ragu, sebab kadang ini kita menemukan di beberapa info apa media yang mencoba meragu, membuat orang Islam itu beragu dalam membaca amalan yang baik. Istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Loh, ini adalah hal yang luar biasa. Bersyahadat, menyebut la ilaha illallah. Afdhalu dzikri fa amnahu annahu la illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Dan Nabi pernah juga mengajari sahabatnya, jadditu imanakum, perbaharuilah imanmu. Perbaharuilah imanmu. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Nabi mengatakan dulu, la ilaha illallah. Adapun keutamaan la ilaha illallah sangat banyak sekali dari Nabi SAW. Artinya apa? Mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah sangat jelas. Kemudian setelah itu apa? Asyhadu astaghfirullah, istighfar. Waduh, perintah istighfar. Dihimbau kita untuk selalu beristighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Beristighfarlah kepada Allah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah engkau mendapatkan pengampunan dari Allah. Dan Nabi pun beristighfar dalam setiap majlis tidak kurang dari 70 kali. Setiap majlis. Ini istighfar. Maka hendaknya kita banyak istighfar di bulan Ramadan. Bersyahadat, menyebut nama la ilaha illallah, beristighfar, hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu ada imbuan untuk minta surga. Nabi, idza sa'altumul jannata fas'alul firdaus, dalam riwayat kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau engkau minta surga, mintalah firdaus. Bahkan dalam riwayat mas'ala rajulun muslimun Allah al-jannata thalatan illa qalatil jannatu Allahumma adkhilhu. Dalam hadis sahih, tidak ada seseorang yang memohon kepada Allah agar dimasukkan ke surga 3 kali kecuali malaikat, kecuali surga mengatakan ya Allah masukkan dia kepada surga. Artinya banyak riwayat-riwayat yang menceritakan tentang bagaimana kita ini dihimbau untuk minta surga. Maka Allahumma ya Allah berikan kepadaku surga, dan minta surga harus kita lakukan, kita rindu surga. Kemudian minta dijauhkan dari api neraka. Banyak riwayat banyak agar kita dijauhkan dari api neraka. Termasuk di dalam sholat pun, di luar sholat juga. Kalau kita waktu sholat, di akhir sholat kita, kita di Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabin nar, min adzabil qabri. Banyak riwayat tentang himbauan agar kita memohon kepada Allah agar dijauhkan daripada api neraka. Lah ini, dari api neraka. Maka lihat, pertama adalah menyebut la ilaha illallah, kemudian beristighfar, minta surga, minta dijauhkan dari api neraka. Kemudian yang kelima adalah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anna. Kami rinci terus. Ini Allah pun yang terakhir Allahumma innaka afun tuhibbul afun karimun dalam riwayat afun karimun dalam riwayat Allahumma inna afun. Allahumma innaka afun tuhibbul afa yang artinya Allahumma innaka afun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun. Karimun, Maha Pemurah. Tuhibbul afa, Engkau senang untuk memberikan pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku ya Allah. Ini doa ini apa kisahnya Siti Aisyah? Siti Aisyah bertanya ya Rasulullah, apa yang aku ucapkan kalau aku bertemu dengan Lailatul Qadar? Nabi menjawab, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau senang untuk memberikan pengampunan, ampunilah aku. Jadi itu Allahumma innaka afuwan doanya Siti Aisyah yang diajari oleh Rasulullah untuk dibaca kalau menghadapi Lailatul Qadar. Maka ini para ulama mengumpulkan ini semua dalam irama yang indah. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah,
nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Indah. Perbanyak membaca ini sepanjang bulan Ramadan. Dalam keadaan apapun, di samping amalan-amalan yang lain tentunya membaca Al-Qur'an, zikir yang lainnya, baca selawat. Jadi ini doa yang sangat indah. Kemudian ada riwayat khusus tentang doa istighfar, doa syahadat, doa minta surga dan dijauhkan dari neraka. Ada hadis yang panjang sekali diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahih. Bahkan Imam Ibnu Hibban masuk ke dalam kitab sahihnya. Memang para muhaddithin mengatakan, sebagian muhaddithin, para ahli hadis mengatakan riwayat tentang doa, tentang hadis tersebut tidak benar, tidak sahih katanya. Karena ada satu perawi yang namanya Ali bin Zaid bin Jut'an. Seorang Ali bin Zaid bin Jut'an itu katanya lemah, sehingga hadisnya pun tidak bisa diterima. Cuma dilacak oleh para muhaddithin yang lainnya, ternyata kelemahan Ali bin Zaid bin Jut'an adalah bukan karena pendusta. Selagi bukan karena berdusta, sangat mungkin kalau riwayatnya bisa dipakai. Dan ternyata riwayat para muhaddithin yang lainnya seperti Al-Bazzar, Al-Haythami mengatakan bahasanya Ali bin Zaid bin Jut'an adalah orang yang bisa dipakai, bisa diterima hadisnya. Nah, artinya riwayat tersebut adalah bukan mutlak riwayat yang lemah. Sebab sebagian muhaddithin menganggap riwayat itu adalah benar, yaitu yang berbunyi aktsiru fihi, perbanyaklah engkau. Panjang riwayatnya, ini panjang dari Tari Salman Al-Farisi, hadis yang panjang. InsyaAllah nanti akan kami hadirkan secara khusus tentang keutamaan-keutamaan. Kami ingin khusus Ramadan saja, ini singkat tentang amalan. Nanti ada panjang insyaAllah pertemuan yang akan datang. Kami singkat saja di sini. Aktsiru fihi, perbanyaklah di dalam bulan Ramadan arba' hisalin, empat hal. Khoslatani, dua hal. Turduna bihima rabbakum, dua hal menjadikan Tuhanmu itu ridho. Wa khoslatani lahina bikum anhuma, dua hal lagi yang engkau sangat membutuhkannya. Dua hal menjadikan Allah ridho, dua hal yang sangat engkau butuhkan. Dua hal yang membuat Allah ridha adalah syahadatu an la ilaha illallah, untuk kalian baca syahadat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wa tastaghfirunahu, dan engkau mohon ampun kepada Allah. Lihat. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kemudian, wa khuslatani, dan dua hal. Lahi nabikum anhuma, yang engkau pasti sangat membutuhkannya. Yaitu apa? Tas'alunal jannata, engkau minta surga kepada Allah. Tas'alunahu jannata, minta engkau kepada Allah surga. Wa ta'uduna bihi an-nara, dan engkau minta perlindungan dari api neraka. Ini kan as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ini adalah riwayat tentang doa tersebut. Barangkali ada di antara kita yang ragu-ragu dan sebagainya. Ini bagi yang siapapun yang ingin menyebarkan semuanya, ini sudah ditulis, dihadirkan, ditulis, mungkin bisa dilihat di Facebook, di apa namanya, di web dan seterusnya. Itu doa-doa dan apa hujah-hujahnya yang dihadirkan para ulama juga dihadirkan di situ, bisa Anda share kemana-mana. Intinya apa, amalan-amalan ini jangan sampai ada orang yang membuat ragu. Jadi Anda jangan ragu untuk baca amalan-amalan tersebut. Ini adalah ringkas insyaallah seputar Ramadan, dan insyaallah Anda paham. Saya tambah lagi tadi waktu masalah niat. Jika ternyata kelewat sebenarnya, ini mestinya tadi, jika ternyata Anda sudah terlanjur pagi, kok belum niat, lupa enggak niat, bagaimana? Ingat, menurut mazhab Syafi'i enggak sah. Dan ternyata pun Anda tidak niat ikut caranya Imam Malik, maka bagaimana? Di sana ada mazhab besar namanya mazhab Imam Abu Hanifata. Tapi tidak boleh Anda menyengaja tidak niat. Kalau ternyata Anda terlanjur lupa, tidak niat, maka di pagi harinya, aduh semalam saya tidak niat, jangan sampai Anda tidak berpuasa. Anda niat saja di pagi hari itu, asalkan belum ngambil satu piring,
pokoknya belum makan, Anda langsung saja niat ikut Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Jadi menurut Imam Abu Hanifah itu sama seperti puasa sunnah, boleh diniatkan biarpun di pagi hari.